Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku begal motor dengan modus berdalih membantu korban yang sedang kesusahan. Saat mendorong motornya yang mogok, di bawah ancaman senjata tajam, pelaku mendodong korban dan membawa lari motor korban. Pelaku yang berupaya lari ketika akan ditangkap terpaksa diberi tindakan tegas oleh petugas. Terus apa yang kamu bawa lari? Di motor yang korban itu yang korban yang mau tinggal itu? Iya. Kau apain itu? Membuka info seorang pasien tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Tim gabungan TKAP dan PIDUM Polrestabes Palembang menggerebek rumah pelaku pembegalan. Pelaku ditangkap setelah petugas menerima laporan korban yang melapor bahwa dirinya telah dibegal di kawasan Jakabaring, Palembang. Tim gabungan TKAP dan PIDUM Polrestabes Palembang pun langsung menggerebek rumah pelaku. Saat penggerebekan, petugas tidak mendapati pelaku ada di rumah. Selanjutnya, tim lainnya yang menyebar berhasil menangkap pelaku yang sempat melarikan diri saat dilakukan penggerebekan. Pelaku juga diberi tindakan tegas terukur di kakinya agar tidak kembali lolos saat ditangkap. Diketahui pelaku bernama Ahmad Badawi alias Saat, warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dari pemeriksaan petugas diketahui pelaku merupakan residivis. Dari pengakuan pelaku, saat itu dirinya bersama dua rekannya berboncengan sepeda motor, saat itu melihat korban sedang mendorong motornya yang kehabisan bahan bakar. Ketiga pelaku pun menolong korban dengan mendorong korban, melihat lokasi di Jakabaring yang sepi, para pelaku pun menodongkan senjata tajam ke korban. Barang berharga korban seperti handphone, dompet, dan motor korban dengan kondisi mogok pun dibawa kabur pelaku. Kau kenal nggak dengan korban itu? Oh, nanti ya. Kau pernah nggak? Aku yang bawa motor. Bawa motor. Yang ngambilnya siapa? Aku yang bawa. Biarnya tepe. Mau saja main apa? Nanti saja, Mak. Kenapa waktu ngambil itu kau marahi korban? Ya, orang kena ambil cepet. Terus? Punya motor langsung kan? Pegang langsung, Mas. Langsung punya HP, Mak. Nanti. Terus apa yang kamu bawa lari? Di dalam motor yang korban itu lagi lari. Korban kamu tinggal itu? Iya. Kau apain itu? Kami HP itu. Dijual mana motor? Di Genten. Mana aku ngaji nggak? Berapa dapat? 800. 800. Kau dapat berapa? Bagi 3, 800. 100.000. Jadi murid kau nyetep? Iya. Motor kau tuh mogok? Kali kami Satreskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit Opsenal PIDUM, berhasil mengamankan satu orang pelaku, kita jerat dengan pasal 365, ancaman hukuman 5 tahun penjara, dengan modus awal korban memang sedang mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin. Si pelaku ini ada di tempat, pura-pura ingin menolong, tapi sempat mau mengeluarkan senjata tajam ya, soal di pinggangnya, langsung disuruh keluarkan uang, dompet, dan sepeda motornya tersebut dibawa lari oleh pelaku, dan alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan. Pelaku ini juga residivis, sudah 2 kali dia melakukan kejahatan yang sama dan sudah divonis, sehingga kita akan lebih dalami lagi perkara-perkara yang lain. Hingga kini polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya yang ikut serta melakukan kejahatan, sementara pelaku yang telah diamankan terancam kurungan 5 tahun penjara terkait pasal 365 KUHP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.